banyak membantu dalam kejayaan saya sebagai seorang usahawan dan juga petani. Sementara itu, seorang lagi usahawan tani, Faridah Abdul Kadir, terlibat dalam bidang pengeluaran makanan dan minuman, khususnya kopi dan teh peras campuran nenas di kawasan perindustrian Saga Sungai Petani. Faridah dipilih menerima anugerah Siswaza Pertanian dan Industri Asas Tani Jaya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah dengan mendapat anugerah ni. Bertambah lagi lah semangat saya untuk teruskan bisnes saya. Saya juga banyak merasa terima kasih terhadap Kementerian Pertanian, terutama pegawai Industri Asas Tani. Dalam pada itu, Abdullah Mat Yusof, seorang nelayan dari Kampung Kota Kuala Muda, Kedah, menerima anugerah Nelayan Jaya dan Korporasi Pembangunan Beris Berhad. Abdul Rahman Ahmad pula mengusahakan ternakan lembu-lembu feedlot dan kambing, menerima anugerah Penternak Ruminan Jaya. Harapan saya ingin terus meningkat lah. Untuk masa depan saya. Perasaannya? Gembira, seronok. Yang pertamanya, saya merasa amat bangga lah kerana usaha yang dibuat oleh koperasi melalui ternakan ruminan ini telah pun diberi pengiktirafan sempena dengan Hari Peladang dan Penternak dan Nelayan pada tahun ini. Jadi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dalam membantu kerajaan untuk mengeluarkan, terutamanya menampung keperluan negeri negara, merupakan satu target yang tepat ya, yang dibuat oleh koperasi selama ini. Sebanyak 20 kategori anugerah dipertandingkan pada tahun ini, termasuk kumpulan pelapis tani terbaik. Semua anugerah serta hadiah disampaikan Sultan Kedah, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, dan Sultanah Kedah, Tuanku Hajah Aminah Haji Hamidun.